Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vlog Indonesia. Dan kali ini kita akan mereview senapan-senapan kiriman seperti biasanya ya. Seperti kemarin juga, seperti yang lalu juga ya. Di sini sebenarnya kiriman-kiriman aja. Di sini untuk senapan yang paling pertama, di sini ada ukik dari Jawara Tiger V5 yang kayak gini. Ini yang chambernya full hitam dan ada picunya. Picunya aksen merah ya. Ada picunya, pasti ada picunya dong. Di sini kelengkapannya full set, pakai pemis Canon dan juga teleskop dari River, ada tas senapan. Semuanya lengkap, ada tali sandang, sifol dan gamis tas. Kita akan kirimkan senapan Jawara Tiger V5 ini kepada Bapak Ari Mualdo Huta Barat. Ini di Muara Lakitan, Sumatera Selatan. Kita akan kirimkan menggunakan CNCTR sore hari ini juga. Kita akan langsung besar lagi ke senapan yang selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita ada di senapan yang berikutnya. Di bagian sini senapannya adalah Predator OD38 seperti ini. Ini Predator OD38 ya, manometernya di sebelah kiri dan ini belum ada include couplernya ya, jadi nanti pasti dapat player eksternal dari kita. Ini kelengkapannya full set, ada pompa AGH ya, sekelas RV ya. Di sini juga ada teleskop dari River, ukurannya 39x40. Ada mimis barat Comet, sini mimisnya ada dua kaleng dan juga ada Samyang satu kaleng. Di sini ada magazin, ada couplernya seperti saya bilang tadi, couplernya eksternal. Dan juga ada mount cam dari Ariga mount cam angle sight kayak gini ya. Ini kalau teman-teman mau tahu bentuknya kayak gimana atau mau lihat reviewnya, mungkin terus saya akan coba bahas di channel Barret Sport untuk review ini ya teman-teman. Bisa tunggu di channel Barret Sport aja. Di sini kelengkapannya semua udah lengkap, ada tali sandang, swivel, gamis, dan gamis tas. Hasil akurasinya keren sekali ya, kayak gini mantap. Kita akan kirimkan senapan ini kepada Bapak Apip Udin Adnan. Ini di mana ini? Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita akan kirimkan menggunakan pos sore hari ini juga. Kita akan geser lagi ke senapan yang selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita di senapan yang selanjutnya. Bagian sini ada senapan Wolverine OD38. Ini keluarga Marauder ya teman-teman, kayak gini senapannya. Ini backgroundnya hitam, nanti gak kelihatan senapannya kayak gimana. Kayak gini ya senapannya. Ini manometernya dari samping kiri OD38 ya. Ini couplernya juga masih eksternal, jadi bukan include dari bawaan senapan. Kayak gini teman-teman. Kita akan kirimkan senapan ini bersama kelengkapan-kelengkapan lainnya ya. Ini ada hasil akurasinya dulu kayak gini. Keren sekali. Ini full set juga, ada teleskop dari spek, ukurannya 39x12 dari 312x40 49. Ada pompa dan juga Jawara GR12. Di sini ada peredam. Ini ada magazine, coupler, semuanya lengkap. Kartu garasi dan juga STKS dan SPK ya, surat jalan pastinya. Kita akan kirimkan senapan ini kepada Bapak Lilis Akung atau Ibu Nuhanif. Ini di Kota Jambi, Provinsi Jambi. Kita akan kirimkan menggunakan CNCTR sore hari ini juga. Dan kita akan langsung geser lagi ke senapannya selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita di senapan yang selanjutnya. Di bagian sini ada senapan Marauder Benjamin kayak gini. Ini popernya klasik ya teman-teman, Marauder Benjamin agak kuning gitu. Ini finishing pleaternya biasanya yang agak kuning, kalau enggak biasanya dari bawaan kayunya. Di sini kelengkapannya ada tali sandang, hingga mistes.
ada STKS-nya juga ya ini Rider Series juga soalnya. Kita akan kirimkan senapan Marauder Benjamin ini kepada Bapak Ujang Ferry. Ini di Batanghari, Provinsi Jambi. Kita akan kirimkan senapan JNCTR sore hari ini juga. Kita akan menggeser lagi ke senapan yang selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita di senapan yang selanjutnya lagi. Di bagian sini ada senapan Rider ya, bintang 1. Kayak gini, Rider B1, popper klasik. Ini agak berat. Ini tabungnya soalnya duralium ya. Di berat lumayan lah. Yang penting safety aja. Ini popornya klasik. Keren sih untuk finishing popornya ini. Kita akan kirimkan ini berserta pompa juga, ada magazin, tali sandang, swivel, dinamo, hingga mustache, asli STKS dan juga kartu garansi. Kita akan kirimkan ini hasil akurasinya. Kita akan kirimkan senapan ini kepada Bapak Simpson Saroy. Ini di mana nih? Manokwari Selatan, Papua Barat. Kita akan kirimkan menggunakan pos sore hari ini juga, dan kita akan geser lagi ke senapan yang selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita di senapan yang berikutnya lagi. Di bagian sini ada uklik dari Pegasus Erdes Crew. Kayak gini ya, ini popper Erdes itu kayak gini, bolong-bolong kayak gini, jadi enteng. Ini meskipun bolong-bolong gini ini kuat loh ya, jangan dikira. Ini masih sangat kuat sekali dan enteng pastinya. Kalau buat mukul nyampe masih bisa lah ya. Apa kita coba dulu ke hewan, ada hewan apa? jangan ini. Di sini untuk kelengkapan lainnya menambahkan teleskop. Ini teleskopnya Tiver ukuran 39x40 dan ke data senapan warna hitam. Nah ini kalau mau tahu STKS dari uklik itu kayak gini loh. Nah, keren sekali ya. Atau mau saya review aja ini STKS-nya, review STKS. Jangan ya. Sini kita akan kirimkan senapan ini Pegasus ini kepada Ibu Sayuti atau Bapak Sayuti ini, saudara Sayuti ya. Ini di Kota Sukoharjo, Jawa Tengah. Kita akan kirimkan menggunakan JNCTR sore hari ini juga. Kita akan langsung geser lagi ke senapan yang berikutnya. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita di senapan yang berikutnya. Di bagian sini ada senapan Moser. Kita akan lihat kayak gini senapannya. Kita coba aja ya senapannya kayak gimana. Kita coba aja, kita arahkan ke sana. Enggak ada orang di sana. Gitu, Moser. Ini saya suka Moser itu karena enteng ya. Enteng dan simple. Bentuknya pun juga klasik. Banyak yang klasik kayak gini. Enggak neko-neko lah. Jalan powernya juga enak. Akurasinya juga oke, kayak gini akurasinya. Walaupun di powernya dia biasanya agak kalah ya. Tapi nggak masalah, saya nggak suka power besar-besar ini. Yang penting akurasi keren dan enak dipakainya. Kalau akurasi besar ngaca buat apa? Di sini ada tas senapan juga, lengkap dengan tali sandang, swivel, kanan, hingga mustache. Kita akan kirimkan kepada ini siapa ini? Bapak atau ibu? Namanya Ucu, saudara Ucu. Ini di Palangkaraya, kita akan kirimkan menggunakan pos sore hari ini juga. Dan sekian dulu untuk pengiriman hari ini. Buat teman-teman yang mau beli senapan atau sekedar bertanya, bisa langsung saja untuk menghubungi nomor CS kita yang ada di bawah ini. Ada 3 nomor CS, CS1, CS2, dan juga CS3. Dan jangan lupa untuk menfollow Instagram kita ada di seradu.rival. Jangan juga subscribe YouTube kita ada di Seradu Vlog dan juga Seradu Rival Indonesia. Dari saya Abdi, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.